Kemenag Kabupaten Lumajang menyebut, Pondok Pesantren Hubun Nabi atau lebih dikenal Ponpes Habib Merah tidak berizin. Hal itu disampaikan PLT Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenag Lumajang Abdul Rofiq dalam keterangan tertulis pada Senin tanggal 1 Juli tahun 2024. Terkait dengan Pondok Pesantren Hubun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terdaftar di Kementerian Agama, baik secara lisan ataupun secara tertulis apalagi. Ini belum pernah kami menerima surat pendaftaran ataupun secara lisan disampaikan ke kami. Jadi untuk Pondok Pesantren Hubun Nabi Muhammad SAW tidak terdaftar. Sebelumnya, Pondok Pesantren yang berada di Lumajang, Jawa Timur mendadak viral usai kasus pengasuh menikahi santriwati di bawah umur tanpa seizin orang tuanya. Diketahui santriwati itu dinikahi Muhammad Erik sejak Agustus tahun 2023 dan baru ketahuan belakangan ini. Selama itu santriwati tersebut tidak pernah bercerita kepada orang tuanya jika sudah menikah siri dengan pengurus Ponpes Habib Merah. Muhammad Erik, bagaikan dalang licik, memanipulasi kepercayaan dan kelemahan si gadis hingga terjerumus dalam pernikahan siri tanpa wali, sahut menyahut janji suci di atas mahar 300 ribu. Bahkan Muhammad Erik melancarkan rudalnya ke gadis itu sebanyak 5 kali. Oknum pengasuh Pondok Pesantren Ponpes di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, resmi ditahan pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, atas dugaan pernikahan siri dengan gadis di bawah umur. ME dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menurut Kapolres Lumajang, AKBP Muhammad Zainur Rofiq, penahanan ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Proses penyidikan masih berlangsung, ujar Rofiq, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Rofiq juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan berita bohong yang beredar terkait kasus ini, video viral di media sosial yang menunjukkan massa membakar Ponpes di Lumajang. Itu adalah berita bohong. Kami mohon masyarakat Lumajang untuk tidak mudah terprovokasi dan tidak mempercayai informasi yang belum tentu kebenarannya, tegas Rofiq.